Toyota dikenal sebagai pembuat mobil andal di muka bumi. Akan tetapi, pabrik mobil asal Jepang itu masih harus membuktikan dirinya untuk menjadi pembuat kendaraan terbaik di seluruh semesta. Ini akan dimulai dari bulan. Toyota kini bekerja sama dengan Badan Antariksa Jepang untuk memproduksi kendaraan eksplorasi bulan sebagai bagian dari ambisinya untuk membantu orang hidup di bulan pada tahun 2040 dan lebih dari itu di Mars. Kendaraan yang dikembangkan dengan Japan Aerospace Exploration Agency ini disebut Lunar Crossier. Dengan nama yang memberikan penghormatan kepada kendaraan utilitas sport mereka, Toyota Land Cruiser. Target itu tidak akan lama sebelum Lunar Crossier menjadi kenyataan dengan peluncurannya ditetapkan untuk akhir 2020-an. Penjelajah buatan Toyota ini akan mirip dengan RV yang akan menampung 2 orang dan mampu beroperasi hingga 14 hari. Ini memungkinkan mereka untuk tinggal dan bekerja di dalam saat bepergian melintasi bulan. Berbicara teknis, kendaraan ini dilaporkan akan menggunakan powertrain listrik sel bahan bakar, menawarkan jangkauan jelajah permukaan bulan total lebih dari 6.200 mil atau 10.000 km. Vice President Jaka Koichi Wakata sebelumnya mengatakan bahwa agensinya ingin menempatkan penjelajah ke luar angkasa pada 2029 dengan misi eksplorasi ke bulan berlangsung pada 2030. Nama Lunar Crossier dipilih karena rasa akrab yang ditawarkan kepada orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut serta pengakuan yang akan didapatkan dari masyarakat umum berkat referensi SUV tangguh Toyota Land Crossier. Lunar Crossier sendiri nantinya harus mengatasi medan yang terdiri dari kawah, tebing dan bukit serta menahan radiasi dan suhu yang jauh lebih keras dibanding di bumi. Lunar Crossier membawa bentuk layaknya sebuah kapsul dengan 6 buah roda. Kendaraan penjelajah bulan dari Toyota ini berukuran panjang 236,2 inci atau 6 meter dengan tinggi 149,6 inci atau 3,8 meter dengan ruang hidup 13 meter kubik dan akan dapat menampung 2 orang dalam satu ruangan secara normal atau 4 dalam situasi darurat. Menurut Takao Sato, kepala proyek Lunar Crossier di Toyota, kendaraan ini didasarkan pada gagasan bahwa sama seperti cara orang makan, bekerja, tidur, dan berkomunikasi dengan orang lain dengan aman di dalam mobil, hal yang sama juga dapat dilakukan di luar angkasa.